ila hadrati sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa zurriyatihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wal awdiya wa syuhada wa sadihin khususan lil imami qutbil maqam sultanil awdiya sayyid syekh Abdul Qadir al-Jilani wa ila ruhi qutbil ahwali sayyidil imami abi yazid al-bustami wa ila ruhi qutbil ulumi sayyidil imami abi hamid muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Karim Samman al-Madani Sayyidi Syekh Muhammad Arshad bin Abdullah al-Banyabi Sayyidi Syekh Zahid Sayyidi Syekh Muhammad Kishwul Anwar bin Naji Ismail Syairani Ahmad Ususan ila ruhi Sayyidi al-Imam Ahmad bin Husin al-Ma'rub bi Abi Suja wa Sayyidi al-Imam Syekh Ibrahim al-Bajuri Sayyidi al-Imam Syekh Abdul Rahman bin Abi Bakrin Jalaluddin As-Suyuti wa Sayyid al-Habib Abdullah bin Ali al-Habib Sayyid Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Bandani wa bi ahli sanadin al-muttasil ilayhim wa ila ruhi Sayyidi wa Murshidi wa Murabbir ruhi Sayyidi Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghanizam arwahi jami'i masyayikhina wa masyayikhi manallah al-karim yatagashahu min rahmah wal-maghfirah wa yu'li darajatih mil jannah yu'adu alayna wa ala ahli baytina wa awladina wa zirriyatina min barakatihim wa min barakati ulumihim wa asrarihim anwarihim wa ma'aribim wa karamatihim nas'aluki ya Rabbi barakatihim wa karamatihim ishfiya maradana zahiriyah wal batiniyah wa asqamana wa ilalana wa awja'ana shifa'an ajilan la yugadiru saqaman wa la adaman wa sahi ajisadana anawir qulubana binuri ma'rifatika wa sallimna wa ahna baytina wa awladana wa zirriyatina min afatid dunya wa fitaniha wa balaiha wa wabaiha wa masaibiha wa syarrid dunya wa syarrid akhirah wa razuqna wa iyyahum rizqan wasi'an halalan thayyiban mutayyiban mubarakan min ghairi qasdin wala ta'bin wala mashaqqa wa min haythu la yahtasib wa ja'alna wa iyyahum min ibadika salihin wa min al-ulama ila amilin wa min awliyaikal muttaqin wa min ahli jannati al-firdawsin na'im wa min ahli an-nazar ila wajhikal karim bi sirrin nabi wa ahli an-nabi lahumul fatiha a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim Salatu wassalamu alayka ya sayyidi ya rasulullah Salatu wassalamu alayka ya sayyidi ya habiballah Salatu wassalamu alayka ya khayra khalqillah Salamu wassalamu alayka ya imam al-anbiya wal-mursalin Salatu wassalamu alayka ya khataman nabiyin Salatu wassalamu alayka ya rahmatan lil'alamin Salamu alayka ayuhan nabiyu wa rahmatullah wa barakatuh Qala al-musallif rahimahullah و
وقال عليه السلام ليس الواصل بالمكافئ بالمكافئ إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصالها. Waqala alaihi salamu, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisal wasilu, bukanlah orang yang menyambung, bil mukafi'i, dengan berbalasan. Innamal wasilu, hanya saja orang yang menyambung itu ialah allazi iza quti'at rahimuhu, orang yang apabila diputus hubungan tali kasihnya atau hubungan kekeluargaannya, wasolaha, maka menyambung ia akan yang diputus. Maksudnya, mungkin di dalam hati dan pikiran kita bertanya, nang kaya apa sebenarnya orang yang menyambung silaturahmi itu? Kalimatnya nyambunglah. Nah, lalu Rasulullah menegaskan, laisal wasilu bil mukafi'i, bukanlah orang yang menyambung tali kasih itu, bukanlah orang yang menyambung silaturahmi itu, bukanlah orang yang menyambung tali kekeluargaan itu, bil mukafi'i, dengan berbalas-balasan. Umpama, hari ini Rahmat dapat seruan Fakhri, tolaklah Rahmat. 5 hari kemudian Fakhri datang ke rumah Rahmat. Paham? Apakah Rahmat dan Fakhri ini orang yang wasil, orang yang menyambung silaturahmi, tali kasih sayang? Kada, karena bukan putus. Karena kada putus. Paham, Rik? Ini napa? Ini berbalas-balasan aja. Karena Rahmat datang ke saruan Fakhri, lalu Fakhri datanglah ke saruan Rahmat. Lah. Nah. Rancak di kampung. Orang memberiin apa? Memberi kolak kreh. Bari kolak, datang ke rumah ikam, ria ya, bari kolak. Nano, Pak, bari kolak. Dah ya, alhamdulillah. Bolehkannya, isinya. Wadahnya, waktu mau unjuk, diberi pisang. Nah, apakah pekerjaan ini disebut wasil? Menyambung tali kasih, atau menyambung kekeluargaan? Kada, itu hanya saling berbalas-balasan kebaikan, walaupun itu kada putus. Paham? Itu kada putus, hanya mempererat. Paham, Re? Mempererat hubungan tali persahabatan, mempererat hubungan tali kasih kekeluargaan, bukan wasil ngaran. Habis nang kaya apa orang wasil itu? Orang yang dikatakan
menyambung tali kekeluargaan, menyambung tali kasih sayang. Kata Nabi, al-wasilu allazi iza kuti'at rahimu, innamal wasilu, hanya saja orang yang disebut wasil, disebut penyambung tali kekeluargaan, ialah allazi iza kuti'at, orang yang apabila diputus rahimu tali kasih sayangnya, wasolaha, lalu atau maka menyambunglah ia akan tali kekeluargaan itu. Ini ngaran wasil. Contohnya kamri ai bakalai lawan Rahmat. Lain Rahmat. Kada dihirani Rahmat kan lagi kam. Pasaruan. Kada dihirani kada kam. Lalu ikam datang ke rumah Rahmat. Ikam ini kan kuti'at rahimu. Oh nih, diputus oleh Rahmat dah hubungan. Tidak ada hubungan lagi lawan Bakri. Goodbye. Padahal tadinya keluarga. Padahal tadinya akrab. Tapi karena ada permasalahan. Permasalahan apa? Ya biasalah. Permasalahan urusan dunia biasa. Dah Fahri, iya dah. Lalu Fahri datang ke rumah Rahmat, bawaan apa? Bawaan bubur. Nah, bawa rantang bubur. Inilah yang dikatakan wasil. Paham, Ri? Ikam inilah riayan yang dikatakan menyambung sesuatu nang putus. Kalau nang sudah terjalin, itu mempererat aja ngarannya. Bukan wasil, tapi mempererat. Nah, nang ganal pahalanya ini wasil. Mempererat, iya bagus dan pahalanya ada. Tapi nang iyanya, innamanya al-wasilu allazi uquti'at rahimuhu wasolah. Itu nang iyanya. Ada kita rajin lih, biar itu aku jaramun gak ada di rawa Rahmat lagi itu sudah eh. Nah, ini ngarannya putus. Gara-gara napa? Taparabut. Ya biasalah, taparabut. Fakhri sudah mahilong sudah. Mahilong ya ada keluarga Zakir. Ada kira keluarga? Keluarga ada lah. Ada kira? Mau kada ada keluarga lah. Aku betakun keluarga aja. Ada keluarga lah. Nah lain tambahannya. Ada nang bujang lah, itu lain lagi. Baik, ada keluarga yang bujang lah. Nah, sudah. Lalu dihubungkan oleh Taufik. Sudah, canda Fahri dah. Ya aja Fahri, kena. Aku bilinya berduit, langsung aja melamar. Nah, kada ada nambah kisah apa-apaan ini. Tahu-tahu Rahmat langsung melamar. Terima orang, Oma merangut Fahri ha. Mat sini mat. Napa diri? Ikam tahulah. Nang ikam lamar itu tahulah hilunganku. Eh kenapa kada pada? Orang pada lawan kawan. Aku lamun handak bepada supan ai jua kada beduit tahulah. Apa nama punya aku mandai ta tahual di panglon ikam nijir. Lalu kada merawa Fahri ni.
Kotiat kada. Kotiat rahim. Rahim. Ibu tasri. Hah? Lalu rahmat mendatangi fakhri, menyambung kembali itu. Nah itulah wasil. Paham? Ya. Wa qala alaihi salam wattinu anfusakum ala an tuhsinu iza ahsanan nasu wa la tusi'u iza asa'a wa billahi taufiq. Wa qala alaihi salam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wattinu anfusakum, mantapkanlah, mantapkan dirimu ala antuhsinu, atas kalian berbuat baik, iza ahsanan nasu, apabila berbuat baik oleh manusia. Ya Nabi, mantapkan ya dirimu, tenang akan dirimu, baik akan dirimu, atas engkau berbuat baik lawan orang atau manusia yang berbuat baik kepada kita. Nah, ini mukafa'ah aja ngarannya, pembalasan ya Allah. Ayo, melamun orang berbuat baik lawan kita, lalu kita jahati ummali warli. Bahasa peribahasan apa ngarannya tuh? Re, peribahasanya itu kenapa? Orang ini berbuat baik lawan kita, lalu kita membalasnya dengan kejahatan. Kenapa ngarannya re? Rahmat. Pik tahu apa? Air susu dibalas air kopi. Sekarang ada bang air susu balas kopi itu. Air susu dibalas air tuba. Igam tahu air tuba loh, Rahmat. Tahu. Aku sampai ini Rahmat, igam ngerti tahu air tuba itu. Kada tahu itu dalam pengertian, kada suah melihat air tuba itu nang kaya apa. Igam tahu pik air tuba. Pahit kalau lah, pahit. Tahu ikan makarnya lah. Nah, berarti kan tahu, aku kena tahu juga. Cuma tahu aja bahwa air tuba itu pahit. Kamu tahu, Rik? Tahu lah pada air tuba itu pahit. Nah, makanya kamu tak cari gini. Oh, ini nengaran tuba. Wah, banyunya pahit. Nah, air susu dibalas air tuba. Orang memberi susu lawan kita, seorang memberi banyu nang pahit nenehan purun nyempang. Ya kalau setidaknya engkau berbuat baik juga, lamun diberi orang susu, beri juga orang susu. Muka faharannya tuh. Nah, lamun orang berbuat jahat bang lawan seorang, wa in wala tusi'u iza asa'u, wala tusi'u iza asa'u, janganlah kalian berbuat jahat apabila mereka berbuat jahat. Nah, lamun orang rahmatai berbuat jahat lawan kita, jangan dibalas lawan kejahatan. Lamun dibalas lawan kejahatan, sama tia jahat. Binggul dibalas binggul, sama dengan binggul. Nah iya nih kampung, aku Jerman melawan itu sama tia bungol. Nah iya, pintar ngarannya.
Janganlah engkau berbuat jahat lawan orang nang berbuat jahat lawan kita. Kenapa? Ketika kita berbuat jahat lawan orang nang berbuat jahat lawan kita, maka kita pun masuk orang yang jahat. Lalu ada istilahnya. Kenapa istilahnya? Jadi berbalik. Jadi ini air tuba dibalas air susu. Orang memberi banyu pahit, seorang memberi banyu susu. Nah, itu nang hebat. Apa coba? Gampang lah ikam beri. Ikam beri air garing. Oma dibantu oleh upik. Nah, bantu oleh upik. Masak di masakan upik. Baca bapak punya dibantu upik bang. Sampai boleh ke rumah bawa obat dibantu upik. Sekalinya ikam imbah sehat pahar ini, jangan hendak berterima kasih, malah upik dikait. Oma ngarannya, ini ngarannya air susu dibalas air itu tumpah. Mbah pang ikam pik. Anggaya apa pik? Ikam memberi susu nih. Mbak itu dibalas air tuba. Sudah ya, jangan dibalas. Iza asa'u lam tusi'u. Bila mereka nang jahat, seorang jangan berbuat jahat. Ayo aja pik, nasib baik. Aku tetap baik-baik biar ha. Karena aku berbuat baik bukan karena manusia. Itu orang bahari gitu ya. Berbuat baiklah karena Allah. Jangan berbuat baik karena minta balasan. Ketika orang berbuat baik minta balasan, balasan itu balasan dari makasih kah? Balasan nang bebarian kah? Nah, tikam kecewa atau kenapa? Karena kada semua orang bisa membalas kebaikannya. Ya. Berbuat baiklah karena Allah, mau dibalas orang, mau kada, mau berterima kasih ataupun kada. Karena kebaikan cukup sudah berupa kebaikan ketika kita melakukan kebaikan itu sudah syukur. Habis. Wabillahi taufik. Faslun wa alaika bil hubbi fillahi wal bughdi fillah wa alaika lazimi olehmu bil hubbi fillah dengan cinta karena Allah wal bughdi fillah benci karena Allah. Basayangan cinta lawan seseorang bukan karena hartanya, bukan karena ketampanannya, bukan karena kekayaannya, bukan karena jabatannya, tapi karena Allah. Nah, karena Allah itu bisa karena inya taat lawan Allah, bisa karena dia orang yang baik berbakti kepada Allah. Wal bughdu fillah wal bughdi fillah dan marah benci karena Allah. Marah kepada seseorang bukan karena ini dan itu, tetapi karena Allah. Karena inya melanggar larangan Allah. Bila inya kada melanggar lagi, ampih marah. Fa innahu min awsaqi airil iman. Maka bahwasanya bughdhu fillah wal hubbu fillah bagian
daripada yang paling kuat talinya iman. Bagian daripada yang paling kuat talinya iman. Supaya iman nih, talinya kuat rahmatnya. Latih, kita latih karena Allah jenah. Berbuat baik lawan kawan karena Allah. Sayang karena Allah. Ibarat syarik karena Allah. Bukan karena nafsuku. Bukan karena inya salah lawan aku, kada. Karena inya salah lawan Allah. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hubbu fillahi wal-bughdu fillah afdhalul a'mali, paling afdhal amal. Al-hubbu fillah, cinta karena Allah, cinta di jalan Allah, cinta dalam beribadah kepada Allah. Wal bughdhu fillah, dan marah karena Allah. Dia marah karena melanggar larangan Allah. Syarik lawan bini rahmatai, karena bini melanggar larangan Allah. Melawan aku aja inya kada syarik, melawan kita aja inya kada, kita kada syarik, tapi karena inya melanggar larangan Allah kita syariki. Maka ketika kita menyariki ini, ningarannya syariknya karena Allah. Nah contoh jenang lain-lain. Fa iza ahbabtal 'abdal muti'a lillah. Fa iza, maka apabila ahbabtal 'abda, mencintai engkau akan hamba, al muti'a lillah, yang taat kepada Allah, likaunihi muti'an, karena keadaannya orang yang taat, wa abghadtal 'asi lillah, dan engkau marah terhadap orang yang maksiat kepada Allah, likaunihi 'asiyan, karena keadaannya berbuat maksiat, la ligardin akara, bukan karena tujuan yang lain, fa anta mimma yuhibbu fillah, maka engkau termasuk orang yang cinta karena Allah, wa yabghadu fillahi haqiqatan, dan marah karena Allah haqiqatan, secara sebenarnya. Iya tadi. Kayak apa jar mempraktikakan hubbu fillah, bughdhu fillah? Iya. Kita mencintai orang ini karena inya taat lawan Allah. Itu aja. Bukan karena ilmu, bukan karena hartanya, bukan karena tampannya, bukan karena pemberiannya, bukan karena golongannya, tetapi karena inya taat lawan Allah. Lalu kita cintai. Kita marah lawan seseorang karena inya berbuat maksiat lawan Allah. Lamun inya kada berbuat maksiat lawan Allah, kita kada marah kada. Atau inya salah lawan kita, kita kada sarik kada. Cuma kita sarik karena inya maksiat lawan Allah. La li gardin akhar. Bukan karena tujuan yang lain. Fa anta, maka engkau, mimman yuhibbu fillah wal bughdhu fillah, termasuk orang yang cinta karena Allah dan marah karena Allah hakikatan, secara sebenarnya.
Kita nih ya kalau rahmat lah kadang-kadang cinta sayang lawan orang tuh karena ada tujuan. Iyalah. Karena inya bungas. Karena inya sugih. Karena inya anak pejabat, karena ini dan itu kan. Ya kalau kada karena Allah. Ini berat pika ini nih. Berat. Nyepunya syarik timbang siapakah? Bila inya maksiat lawan Allah, syarik. Tapi lain syarik nang emosional ini. Bila inya ampi maksiat, sayang ayo pulangnya. Pika? Ini amal nang paling hebat. Amal yang paling hebat. Iza lam tajid fi nafsika mahabbatan li ahlil khairi li khairihim. Wa iza dan apabila lam tajid tidak mendapati engkau fi nafsika dalam perasaan dirimu atau dalam hatimu tidak engkau dapati mahabbatan rasa cinta li ahlil khair terhadap orang-orang yang baik li khairihim karena kebaikan mereka wa karahatan dan tidak ada rasa benci li ahli syirki terhadap orang ahli syirik li ahli syarri li ahli syarri terhadap orang-orang yang berbuat jahat li syarrihim karena kejahatan mereka. Kita nih ya, kadada rasa cinta lawan orang-orang yang baik karena kebaikannya, kadada cinta lawan orang soleh karena kesolehannya, kadada cinta lawan orang alim karena ketaatannya, kada cinta lawan santri karena kebaikan taatnya kepada Allah. Kadada rasa cinta dan kadada rasa benci lawan orang maksiat karena kemaksiatannya. Bila kadada rasa itu di dalam hati kita, pak lam, maka ketahuilah olehmu annaka dha'iful iman. Fa'lam, maka ketahuilah olehmu annaka dha'iful iman, bahwa engkau lemah iman. Lemah iman kita kan, kita aja merasakan jangan berkaku-kaku. Adalah di hati kita nih cinta lawan orang soleh karena dia mereka orang baik, karena mereka orang soleh, bukan karena dunia nang lain-lain. Bila kada ari ai berarti lemah tu iman kita kadang-kali. Habis. Kemudian wa alaika bi suhbatil akhyari ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Al-Fatihah.